Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya dari Sulawesi Selatan, sahabat. Alhamdulillah, hari ini saya mau buat sebuah pedang runcing, panjangnya 55 cm. Beliau pemesan ini adalah salah satu netizen saya dari apalagi Tanjung Baru, sahabat. Halo, Abang Didi Jahari. Salam dari saya Pandri Tutu di Makassar. Salam buat seluruh teman-teman yang ada di sana. Moga di sana sehat dan sehat selalu, sahabat. Oke, beliau ada di Tanjung Baru. Dia di suku Tiga. Tanjung Baru, dia kecamatannya ini Maje. Kemudian hari ini sahabat, saya membuatkan beliau dari per spiral. Ini per spiral dari spiral Land Rover ini sahabat, yang saya buat juga untuk di rumah satu batang. Sangat bagus sekali bahannya. Saya membuatkan beliau, insya Allah. Nah tuh. Oke, sahabat, alhamdulillah buat Bang Didi, terima kasih Bang atas segala kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk membuatkan sebuah pusaka. Salam dari saya Pandri Tutu di Makassar. Salam buat teman-teman di sana di Tanjung Baru. Oke, mari saya kita proses sahabat seperti apa proses pembuatan galongnya beliau. Oke, dilanjut sahabat. Thank you.
Ini.
Sahabat, alhamdulillah sudah selesai. Di sekian prosesnya ini saya buat panjang bila 55 cm. Ini pesanan beliau, Pak Didi. Salam seni budaya Bang dari saya, Bandre Tutu di Makassar. Oke sahabat, alhamdulillah sudah selesai goloknya. Ini saya mau perlihatkan bilanya sahabat. Seperti ini yang saya buatkan beliau. Ini mirip-mirip pedang runcing. Seperti ini kalau pedang runcing sahabat, yang versi-versinya kan. Cukup ya, lumayan tajam. Beliau itu tidak suka kalau berat, sama dengan saya. Tidak suka kalau berat. Jadi makanya beliau senang kalau agak ringan. Jadi ini panjang tapi enteng. Kelebihannya bahan ini, kalau pergeong itu tidak berat bahan bakunya, tidak sama bearing. Bearing itu berat, padat. Nah, kalau panjang seperti ini bearing, udah selesai, sudah sakit ini lengan. Kalau kita ayun sakit, tapi kalau bahan seperti ini enteng sekali, enak sekali. Nah, enak sekali, enak dikuasai sahabat. Dan rekomendasi buat golok itu tidak perlu panjangnya, tidak perlu modelnya, intinya kita kuasai golok, jangan dikuasai golok gitu. Kalau dikuasai dari golok, kapan kita sikat dia lepas ke bawah, lari kita mutar. Kalau ini tidak enak, dia mau di dari punggung aja mau enak sekali sahabat. Nah, enteng. Kalau saya pribadi suka sekali, tidak berat, tidak ringan. Oke, udah selesai sahabat. Nah, alhamdulillah. Oke, nah tuh modelnya. Oke. Terima kasih banyak Bang. Goloknya sudah selesai. Oke, ini hasil akhir dari channel Pandri Tutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya dari Makassar, Pandri Tutu.